Cendekiawan bangsa. Amanat bangsa tergawas di pundak. Janji setia di patri. Tiada kata tidak akan dikutuk. Tiada janji bisa dimungkiri. Tiada amanat berakhir khianat. Menara asam dipacak dipasak. Menyangga globalisasi. Menjana transformasi. Menyelusuri bangsa modernisasi. Dialah arkitek bangsa melakar pelan pembangunan pendidikan negara, membina menata lanskap bangsa yang kukuh struktur, tidak roboh dipukul ribut, tidak hanyut dilanda badai, tidak binasa di letusan gunung. Dialah doktor negara bangsa, membedah akal dan nurani, mencari sulur hitam yang membara, menyirnakan tunas-tunasnya dengan suntikan semangat juang, dengan jahitan rohaniah insani, mengobati luka dengan insentif. Biar tegak berdiri, biar gagah berlari di pentas duniawi dan ukhrawi. Dia mencari dan menggali isi dunia, mendampingi anak watan pewaris negara dengan benih-benih berharga, disirami banyak autentik agar tumbuh subur menjadi tempat bertujuh. Ayo, anak-anak didik berjiwa besar, kalungkan bunga penghargaan buat cendekiawan bangsa yang tidak pernah berasa lelah, tidak pernah berasa perih mencari dan menggali ilmu dan pelusuk jeruk. Demi anak-anak pertiwi yang punya akal budi, yang